Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai JPU memiliki alasan hukum tersendiri terkait tuntutan ringan terhadap dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Ada alasan hukum yang tentu bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri. Mahfud tidak berkomentar banyak terkait penyerangan air keras yang dialami oleh Novel Baswedan. Ini merupakan ranah kejaksaan. Ia menegaskan Menko Polhukam tidak bisa ikut campur dalam persoalan yang ditangani pengadilan. Sebelumnya, JPU menuntut pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan menuntut 1 tahun penjara karena terdakwa tidak ada niat melukai dan tak sengaja menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan.